Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia hari ini. Kita kembali bersiaran pada hari ini, hari Selasa, 25 April 2017, 28 Rejab, 14.38 Hijrah. Tentunya kita bersiaran bersama dengan saya, Hanif Miswan, pada pagi ini dan tentunya rakan setugas yang semalam dah perform. Assalamualaikum, selamat pagi. Semalam perform 5 jam kita bersiaran bersama dengan Malaysia hari ini sempena dengan istiadat pertabalan yang di Pertuan Agong ke-15. Alhamdulillah, semalam telah pun selamat disempurnakan. Pastinya semalam cuti yang diberikan oleh rakyat Malaysia. Satu hari yang penuh bersejarah, detik yang bersejarah. Apatah lagi semalam kan tarikh Isra Mikraj. Jadi di situlah juga kita melihat bagaimana istiadat pertabalan Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-15 telah berlangsung di Istana Negara. Ialah semalam banyak kita kongsikan, apatah lagi Sultan Muhammad ke-5 ini antara apa raja yang termuda ditabalkan menjadi Sri Paduka Baginda di Tuan Agong. Berusia 47 tahun tentunya. Yang menariknya mungkin adalah bagi rakyat-rakyat Malaysia melihat kepada istiadat ini yang penuh simbolik, boleh kita katakan. Saya juga sempat menonton di rumah dan melihat sendiri istiadat pertabalan ini. Kita boleh menyatakan bahawa ianya penuh dengan keistimewaan terhadap bagaimana besarnya atau tingginya institusi diraja yang kita letakkan sebagai pemimpin di negara kita. Dan kita sempat juga melihat bagaimana keindahan adat-adat kita, bagaimana upacara-upacara yang dijalankan, bukan hanya penuh dengan adat tersebut, tetapi cara mereka mengangkat keistimewaan upacara tersebut menjadikan istiadat pertabalan yang berlangsung semalam tentunya sesuatu yang penuh bersejarah dan penuh simbolik terhadap pemimpin nombor satu di negara kita tentunya. Menjadi ketua utama negara. Kan? Apabila kita tahu bahawa semalam istiadat itu adalah amalan turun-temurun yang dilaksanakan bermulanya dengan Yang di-Pertuan Agong yang pertama dan diteruskan sehingga kini. Kalau semalam tu kita tadi Izwan maaf lah ya, 5 jam bersama Izwan. Maaf Hanif. Dia dah lupa. Hanif cakap baru tadi. Sweet. Hanif cakap tadi penuh syarat dengan istiadat diraja. Jadi penuh dengan simboliknya. Memang betul pun istiadatnya memang penuh dengan simboliknya. Apatah lagi semalam kalau lihat watikah-watikah yang digunakan ketika majlis pertabalan itu, semuanya ditulis di atas kulit kambing. Dengan menggunakan tulisan Jawi. Jadi itu adalah amalan yang digunakan sejak mula lagi. Jadi dipertahankan. Bayangkan nampak macam seperti kertas biasa tetapi sebenarnya ditulis di atas kulit kambing. Walaupun Yang di-Pertuan Agong semalam juga turut bertitah bahawa menyeru generasi muda, generasi belia ini memanfaatkan apa saja peluang ataupun usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk membangunkan lagi ekonomi dan juga pembangunan negara. Bagaimana menumpukan generasi baharu itu untuk mempertingkatkan lagi produktiviti negara itu yang tentunya kita kongsikan. Kualiti modal insan yang dituntut di dalam titah pertama Tuanku selaku Yang di-Pertuan Agong. Kita ingin melihat kita kongsikan akbar-akbar halaman apa yang tentunya adalah mengenai pertabalan. Dan di berita harian, di muka surat hadapan dan juga retitannya di surat 2, 3, 4 dan 5. Ia berkenaan dengan Daulat Tuanku, Sultan Muhammad ke-5 ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15. Pada upacara penuh istiadat, kebesaran mengikut warisan Kesultanan Melayu di Balai Rong Seri, Istana Negara semalam. Ini di paparan hadapan berita harian dan beritanya turut disambung di muka surat 2, 3, 4 dan 5. Ini kualiti modal insan penentu kejayaan negara Sri Paduka. Jadi Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad ke-5 bertitah kualiti modal insan negara adalah penentu utama kejayaan Malaysia pada masa hadapan. Jadi baginda bertitah hanya dengan modal insan yang berkualiti, rakyat dapat meningkatkan produktiviti dan daya saing serta mampu menerokai dan memanfaatkan kelebihan serta sumber yang dimiliki. Jadi ini antara yang dititahkan oleh Sri Paduka Baginda semalam sepanjang watikah titah diraja yang kita kongsikan untuk generasi baru ini. Ini yang ditekankan kan, sesuatu kelainan. Baik, ini di berita harian.
Dan seterusnya kita nak beralih ke The New Straits Times, tentunya juga berkisar mengenai pertabalan yang berlangsung semalam, dan kita ingin melihat ke halaman muka surat 6. Tentunya menarik juga untuk kita kongsikan, is a unique system, says PM, Prime Minister. It is a continuity of the traditions of Malay rulers, says Najib. Ini antara yang dikongsikan tentunya adalah bagaimana keunikan sistem beraja di Malaysia ini yang diteruskan dari turun-temurun sejak Yang di-Pertuan Agong yang pertama pada 1957 sehingga 1960. Dan boleh dikongsikan juga di sini adalah gambar ke semua 15 Yang di-Pertuan Agong yang telah pun menjadi ketua utama di negara kita, dan tentunya daripada yang pertama sehinggalah yang ke-15, dan yang terbaru adalah Sultan Muhammad ke-5 yang baru sahaja ditabalkan secara rasminya semalam. Menurut Perdana Menteri juga, this shows how strong the system is practiced since 6 decades ago in installing the custodian of Islam, defender of the Malays and rights of all citizens. Dan ini juga diakui oleh pemimpin-pemimpin ataupun mereka yang berada di konsulat-konsulat yang berada di dalam negara, mengatakan bahawa istiadat yang berlangsung tentunya adalah sesuatu yang unik dan hanya berlaku di dalam negara kita sahajalah. Ya, dan sistem monarki di Malaysia ini telah pun kita melalui 466 tahun. Jadi ini sesuatu yang dibanggakan juga, walaupun kita telah melalui pelbagai zaman, tetapi kedudukan raja itu masih dipertahankan, keistimewaan masih kita pertahankan. Dan rakyat sebenarnya, seperti kita bincang semalam, rakyat sebenarnya yang bertanggungjawab untuk mempertahankan kedudukan ataupun keistimewaan diraja itu, istiadat diraja itu. Kalau tidak, maka tidak kekallah bagaimana keistimewaan diraja yang kita dahulu ini mengagung-agungkan, kan? Jadi kesatuan masyarakat itu sebenarnya sebagai rakyat yang diperlukan. Baik, kita dah kongsikan di Berita Harian dan juga New Straits Times. Kini di Harian Metro, berkenaan dengan di muka surat hadapan. Kedai Joli Sakan, muka surat 14 dan 15. Dan ini juga di muka hadapan. Kedai Joli Sakan, katanya di dalam laporan ini, pelajar universiti jadi sasaran sindiket klon kad kredit. Dan ini tentunya boleh kita dapatkan di muka surat 14 dan 15. Mencuri sambil makan angin, sindiket sasar penuntut jadi kedai kad kredit palsu. Dan dahlah dia buat kad kredit, dan modus operandinya adalah menggunakan penuntut-penuntut institusi pengajian tinggi yang direkrut sebagai kedai kad kredit yang memerangkap mangsa dengan tawaran percutian mewah dan membeli belah di luar negara secara percuma. Dan jika pihak bank mengesan transaksi palsu berkenaan, sindiket akan memintas maklumat pembayaran itu menggunakan satu perisian khas. Ini tentunya adalah satu operasi ataupun satu cara untuk melakukan penipuan melalui kad kredit palsu, dan kita boleh rasakan bahawa sistem yang digunakan juga menjadi sasaran di beberapa negara lainlah, termasuk Perancis, United Kingdom, Republic Czech, Turki, UAE, Jepun, Korea Selatan, Singapura, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan tentunya dah masuk ke dalam negara kita lah perkara. Jadi dipancing dengan kredit palsu ni. Kredit kad. Lepas tu percutian. Lepas tu dia menggunakan penuntut-penuntut ni untuk menyebarkan percutian percuma. Wah, ini satu membeli belah satu secara percuma, kan, yang boleh memperdaya sesiapa saja, apatah lagi kalau orang-orang muda ni, siapa tak nak kan? Ya, percuma. Percuma. Siapa tak nak. Baik, apa pun berhati-hati sekiranya ada yang menawarkan perkhidmatan sebegini, fikir terlebih dahulu sedalam-dalamnya. Baik. Kita nak kongsikan mengenai bingkisan pertama yang ingin dikongsikan berkenaan dengan perkahwinan mengikut adat Johor. Macam mana? Orang Johor ni? Tak tahu lah saya. Satunya keistimewaan kalau orang Johor ni, dia kalau kahwin dia ada tol. Sebelum pengantin lelaki nak bertemu dengan pengantin perempuan, adalah melalui tol. Banyaklah tol-tol dia. Tengoklah keluarga tu, kalau keluarga tu kata kita bagi cabaran sikit, bagilah ada 2-3 tol. Dan selalunya pihak lelaki perlu menyediakan ampau duit tu berlainan. Dia mengikut isi kan, kalau tak silap dia, saya. Dia kalau yang pertama tu berapa? Sebab yang terakhir tu dia naik up sikit. Tetapi dia ada juga dia yang terakhir tu last tu
macam Mak Andam dia dia pun mana macam mana ada buat research bukan Google, saya pernah jadi jurucakap masa kawan-kawin sayalah yang konon nak kau team bagi kan tol-tol tu tol-tol. Dia kata Nip kalau boleh selagi jimat boleh kita jimat teruk. Baik, kita nak saksikan perkahwinan mengikut adat Johor yang telah disediakan oleh wartawan Sasha, silakan. Berada di Dewan Lincah Mahaguru Ramadan yang bertempat di Bandar Sunway Batu Cave bagi meraihkan majlis perkahwinan Syahidah dan pasangannya Muhammad Azriman yang penuh dengan adat istiadat negeri Johor. Jom kita lihat apa yang menarik di majlis ini. Johor, inilah anak saya yang penghabisan. Jadi macam semua nak buat dalam lebih kurang tiga tol lah saya rasa. Untuk macam kita meluahkan perasaan juga macam gembira dan macam tak mudah lah nak membuat perkara yang baik itu memang tak mudah kan. Ucapkan selamat pengantin baru dan selamat berbahagia. Ingatkan anak cucu. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua tetamu yang datang, khususnya ahli keluarga ataupun sahabat-sahabat anda yang datang meriahkan lagi majlis dan memberkati majlis saya. Dan pada isteri, saya harap awak dapat menjaga saya dengan sepenuh hati dengan kesabaran yang ada. Kepada suami saya mengharap awak akan dapat jaga saya seumur hidup awak dan awak dapat bersabar dengan segala kerana saya yang macam-macam dan setiap belum berubah-ubah. Selamat pengantin baru diucapkan kepada Syahidah dan juga suami Azriman. Syahidah sebenarnya merupakan salah seorang rakan setugas kami juga di sini. Dulu juga pernah menjadi wartawan Malaysia. Betul Malaysia hari ini? Sebetulnya 99 atau masuk balik Malaysia hari ini? Oh, dia Kamenggo lah. Kamenggo. Dah kahwin dah, ya. Alhamdulillah. Dengan Azriman. Menarik juga, menarik. Kenapa awak tiba-tiba senyum? Tak ada. Menarik juga lah adat-adat yang ditunjukkan sebentar tadi dalam perkahwinan adat Johor. Tapi berapa modalnya tu? Kalau saya duduk terfikir tu. Kalau awak nanti nak kahwin orang Selangor, kalau nak ambil adat tu pun boleh. Boleh? Orang Johor tak marah? Tak. yang untungnya belah perempuan lah. Dia belah Selangor ni senang je. Bila dia nak kahwin je terus.
Nak bersanding tu jalan laju-laju bersanding. Teruk tu. Tak sabar. Okey. Okey, itu yang kita kongsikan mengenai adat. Setiap negeri ada adatnya kan. Mana yang baik kita ambillah, mana yang tu kita ketepikanlah kan. Tapi saya rasa itu akan menjadikan suatu perkahwinan ataupun hari bahagia tu suatu yang menariklah juga kan, boleh diingati. Mungkin kan, momen-momen sebegitu yang akan menjadi menambah perisa. Betul. Okay. Perisa. Baik. Nanti kita kongsikan dulu topik apa yang akan kita kongsikan hari ini. Nanti kita akan berbual antara pemenang bagi anugerah hadiah kewartawanan Malaysia 2016 MPI Petronas. Adalah beberapa wartawan yang akan bersama dengan kita. Lepas itu nanti Hanif akan berbicara berlanjut mengenai Liga Super. PLFA baru sahaja selesai. Kita dah tahu berapa pasukan, empat pasukan yang akan layak ke separuh akhir. Di hari Rabu ini akan ada perlawanan Liga Super. Jadi hari ini kita akan bercerita mengenai bagaimana perlawanan ke-11 Liga Super memasuki separuh perjalanan Liga bersama dengan seorang rakan wartawan juga dalam sukan. Lepas itu nanti, bagaimana inovasi kek ni? Macam-macam kek ada, tapi nanti kita akan tunjukkan bahawa ada kek nasi lemak. Nasi lemak jadi kek. Itu yang kita lihat bagaimana kreativiti individu ini menjadikan nasi lemak tu jadi sebagai kek. Baik, seterusnya kita akan kongsikan mengenai bingkisan atau laporan yang berkaitan dengan kesedaran menjaga alam sekitar. Yang disediakan oleh rakan setugas juga, Aizat. Silakan. Kesedaran tentang penjagaan alam sekitar perlu didedahkan kepada generasi muda sejak dari awal usia lagi. Bagi pengurusan Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Aman Petaling Jaya, mereka mempunyai kaedah yang tersendiri. Sejak 2011 lalu, sekolah itu telah menganjurkan Sri Aman Environmental Youth Leadership Summit atau SEALS. Program itu dianjurkan sepenuhnya oleh pelajar sekolah ini dan turut disertai kumpulan pelajar dari pelbagai negara. Untuk tahun ke-6 ini, SEALS telah menerima penyertaan pelajar daripada Thailand, Indonesia, Filipina dan China. Ini pertama untuk memberi kesedaran kepada generasi muda sekarang mengenai isu-isu isu-isu alam sekarang seperti global warming, dan yang kedua adalah untuk mendidik dan memupuk semangat kerjasama serta skill-skill seorang pemimpin dalam generasi muda. Baru-baru ini, lebih 100 peserta program SEALS telah dibawa ke Taman Riang Ria yang terletak di Seksyen 10, Kota Damansara. Taman ini adalah sebahagian daripada kawasan hijau yang menjadi tempat tumpuan warga Petaling Jaya untuk beriadah dan beraktiviti pada waktu petang dan hujung minggu. Di sini, para pelajar terbabit telah menanam pelbagai jenis pokok yang diharap dapat menghijaukan lagi kawasan taman. I think the program is very exciting because we get to give back to nature while also learning how to do many things that people don't know how to do, like planting trees and, you know, putting soil, and, you know, so we get to learn new things while giving back to nature. Not only get to have fun and bond together, we also get to make a difference to our environment as well as give back to the community, because these trees that we're planting, in the future they will be fruit trees. So the community, like the PJ, the people around PJ will be able to come here and get the trees, I mean get the plants and the fruits that we planted. So I think it's a great activity that we're carrying out here. And we can interacting with others from another country. In this program can change the attitude for the environment of the minor student. And I think the other school too. So the student is the leader in the future. Selain menanam pokok, para peserta program ini juga dikehendaki mengambil bahagian dalam pertandingan yang memerlukan mereka mengeluarkan idea bagaimana untuk mewujudkan masa depan yang lebih hijau. Melalui program selama 6 hari ini juga, peserta terlibat akan diterapkan dengan nilai-nilai kepimpinan serta berpeluang meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris mereka.
sumbat. Itu dia bagaimana untuk mendidik generasi baru ni mengenai penjagaan alam sekitar. Ini yang perlu kita titik beratkan kerana ialah di usia sebegitulah sebenarnya paling sesuai. Selain daripada menjaga alam sekitar, kesihatan diri juga perlu dijaga, dan salah satu daripada sekarang ni adalah trend. Trend untuk menjaga kesihatan adalah dengan berlari. Banyak event-event atau cara-cara larian yang dilangsungkan setiap minggu. Banyaklah, terutamanya di sekitar Lembah Kelang ni. Sekarang ni pun dah menjadi yalah, ibu bapa bawa anak-anak lari fun run, kan, walkathon, marathon, macam-macam lagi. Jadi ini antara pengisian yang kita nak kongsikan pada hari ini bersama dengan rakan tugas kami juga di luar nanti bersama dengan Fitri Yahya. Tapi awak memang suka lari lah, kan? Ali suka. Berlari. Saya memang berlari dulu, tapi saya masih sampai ke tahap half marathon saja, 21 km je. Nak pergi full marathon memang kita rasa tak mampu lagi. Tapi okeylah, berlari lah juga. Ada orang tak boleh berlari. Saya macam saya tak boleh berlari. Ada orang tak boleh berlari. Lutut sakit. Okey, kita dah bersama dengan Fitri Yahya di luar di perkarangan Sri Pentas untuk mengenai tip sebelum memulakan larian. Silakan. Sembang, go, go. Eh, ada muzik. Kaki kanan keluarkan sikit. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda semua. Kembali kita di MHI dan saya membawa anda ke udara yang segar pagi ini meninjau bagaimana persiapan sebenarnya. Contoh kalau misalnya ada yang sertai program seperti larian, marathon ataupun faran sekalipun, kalau kita nampak macam senang ya, boleh terus sendiri, tapi sebenarnya ada ilmu yang perlu kita praktikan supaya nanti tak ada yang gangguan kecederaan ataupun mungkin ada rasa terselur dan sebagainya. Saya membawakan sekumpulan mereka yang aktif dalam bidang, maksud saya, larian seperti marathon, walkathon, yang terbiasa dengan amalan-amalan rutin sebelum memulakan larian. Ya. Kita nampak macam senang tapi amat penting untuk sesi warm-up ini, di mana pemanas badan ini sangat penting. Ia dapat memberikan aliran darah yang sesuai, dapat stamina yang bagus dan juga mood yang terbaik sebelum memulakan larian. Walaupun kita tidak berlari secara serius, tapi penting untuk kita mendapatkan ilmu asas bagi larian ini. Dan mereka ini ada juga memang betul-betul pelari yang serius, yang sertai larian mungkin sejauh lebih 50 km. Ada juga yang mungkin hanya sekadar untuk memanaskan badan ataupun untuk keluarkan peluh. Tetapi tetap dipentingkan juga bagaimanakah senaman yang sesuai, yang mana senaman ini melibatkan semua daripada atas bahagian tangan contohnya, kemudian pinggang dan juga terutamanya kaki. Dan nanti kita juga akan berkongsi, kita akan tanyakan juga soalan bagaimana juga pentingnya pemilihan kasut dan juga material pakaian untuk sertai larian. Terutama kalau larian tu mungkin di kawasan yang agak panas ataupun kawasan yang mungkin tidak rata datarannya, penting untuk dapatkan ilmu yang terbaik sebelum mulakan larian. Sebelum kita teruskan dengan temubual pelari yang memang berbakat ini, kita nak mulakan dulu dengan salah seorangnya, Ahmad Taqiyuddin. Ni nampaknya memang dah selalu ni. Okey. Ahmad Taqiyuddin dari kelab mana? Dari Persatuan Kembara Negara. Kembara Negara. Maksudnya anda terlibat dalam kembara ke mana sebelum ni? Sebelum ni ke contohnya ke Afrika, ke Nepal, sampai Afrika dan ke Russia dan seluruh Indonesia dan dalam Malaysia sekali lah. Ini dah memang rutin ni sampai ke Afrika tu. Maksudnya anda betul-betul pentingkan stamina ya. Okey, untuk orang biasa yang baru nak mula kan? Okey, mesti kata dia tak terlibat, tertarik tengok orang terlibat dengan fun run. Nampak macam 5 km je. Tapi kadang-kadang bila berlari itu pancit juga. Jadi asasnya apa kalau kita nak terlibat dalam bidang yang menyebabkan kecerdasan ni? Okey, asasnya sekali kita mesti melihat daripada kita, maksudnya kita latihan lah, menjalankan latihan. So dalam latihan tu sendiri kita ada konsep kita sebelum, semasa dengan selepas. Okey. Okey, sebelum event contohnya sebelum larian kita masuk tu, actually kita mesti kena ada latihan yang secukupnya. Contohnya macam Cik tadi cakap, kalau kita nak masuk dalam 15 km ke 21 km, kita memerlukan latihan yang setaralah dengan tu. Lepas tu daripada segi pemakaian. Pemakaian tu kita kena fikir, pilih baju yang sesuai lah, pakaian yang microfiber, seluar yang mudah kering. Lepas tu contohnya nak masuk larian tu, kita juga mesti pilih kasut yang sesuai. Contohnya kasut yang kita pilih tu ikut kesesuaian dengan
kaki kita jenis. Okay. Ada yang orang jenis A shape, ada orang jenis B shape, ada orang jenis D shape. Yang paling penting sekali untuk masuk larian apa pun, kasut tu kena cukup, orang cakap apa, cukup mileage. Bahasa Melayu dia macam mana, cukup jangka hayat dia lah. Maknanya baru kalau tidak kita akan meleceh. Kadang-kadang dah haus kasut dan tampaknya pun dah ni, okay? Tak sesuai untuk larian. Tak sesuai untuk larian. So kena make sure kena pilih yang sesuai lah. Lepas tu sebelum larian tu pula kita kena minum ais cukupnya lah. Okay. Sebab takut nanti sekarang ni pun panas, takut dah hydrate. Maksudnya air itu penting sebelum, ketika dan juga... Sebelum dengan semasa. Maknanya sebelum tu kita kena minum banyak sikit dulu sebelum tidur. Okey. Maksudnya semasa tu pula, masa larian tu, maknanya kita yang saya macam tunjuk tadi dah, kita kena stretching betul-betul. Okay. Sebelum larian tu, maknanya at least ada keluarkan peluh sikit. Lepas tu semasa larian tu kita do your own pace. Ikut. Okay. Saya nak tanya balik stretching ni. Kadang orang ambil ringan ya. Okey. So kata benda tu penting. Okey. Lagilah aktiviti kembara ke ataupun larian ke, macam mana pentingnya pemanas badan ni, stretching ni. Okey, pemanas badan ni sangat pentinglah sebab kita untuk merenggangkan otot-otot kita. Okay. Maknanya sebelum kita melakukan aktiviti yang hard, aktiviti yang orang cakap menggunakan muscle yang agak keras ke semua. So untuk kita renggangkan dululah otot-otot sebelum takut dia akan jadi dia krem, takut kejang nanti otot tu. Okay. So yang kita pentingnya kita stretching ni. Okey, sambil-sambil tu dah tanya juga apa mungkin anda kepuasan berkembara ni. Sampai ke Afrika dari Kilimanjaro ke mana? Kilimanjaro. Rusia ni? Di Elbrus. Okey, okey. Kemudian di Nepal macam di Annapurna Base Camp, lepas tu di Everest Base Camp. Anda memang mula-mula memang minat ke ataupun terikut kawan ke macam mana? Kalau dalam tertanyalah mungkin inspirasi untuk ya. Inspirasi dia lebih kurang macam masa-masa universiti lagi lah kita nampak benda tu macam seronok kan. Maknanya camping tepi sungai, daki gunung. Memang jenis orang outdoor lah ya. Okey, jadi dah sampai ke Afrika tu maksudnya pengalaman luas dah dapat dicurahkan kembali. Okay. Dan sebenarnya kita nanti nak berkongsi tentang satu larian yang mana saya tertarik larian ni sebab dia biasa kita larian ni kita mungkin di tengah kawasan bandar kan. Okay. Tapi konsep ni dia macam historic fun. Yep. Ada historic sambil kita lari ni kita dapat melihat tentang sejarah. Saya juga nanti nak bertanya daripada Azwa lah. Azwa ni memang kurus sesuai lah lagi lah. Okey, namanya Altinsburg ya. Benar. Okay, kalau tadi saya ingatkan di mana tempat dia, tapi Altinsburg ni masuk di lokasi mana? Okey. Dalam Altinsburg ni berada di Kuala Selangor. Okey. Altinsburg ni bersempena dengan api. Dan salah satu daripada tempat sejarah di Kuala Selangor itu sendirilah. Okey. Okay. Tapi nama dia macam di Denmark semua eh. Nampak bunyinya macam English. Okey. Inilah. Tapi sebabkan sejarahnya bernama Altinsburg, rumah api itu sendiri. Mm-hmm. Jadi kita dengan kerjasama MDKS menamakan larian ini MDKS Altinsburg Run 2017. Okey, itu dia. Mm-hmm. Dan juga ada dengan kerjasama daripada PKN dan juga KST Kelab Sri Kandi Prihatin. Kelab Sri Kandi Prihatin. Kelab Sri Kandi Prihatin juga. Yang mana akan diadakan pada 7 hari bulan 5 2017. Dan kalau lihat kepada muka bumi Kuala Selangor kan. Sebab bila ada rumah api ni ada mungkin kawasan yang agak berbukit-bukit. Jadi maksudnya larian ni adalah satu yang agak berbeza sebab kita pun sejarah Kuala Selangor tu macam mana kan. Dalam tempoh 15 km tu apa yang akan ditempuh oleh pelari ya. Okay. Daripada segi laluan larian itu sendiri akan melalui pasar jalan berturap. Okey. Dan melintasi taman alam, nature. Okay. Dan juga kita akan naik bukit iaitu Bukit Melawati. So, kita panggil boleh kata trail run jugalah. Yeah. Jadi pelari-pelari ini akan berhadapan dengan satu bentuk larian yang mencabar juga. Yeah. Uphill, downhill. Tapi pada yang sama boleh enjoy pemandangan. Itu yang penting tu. Itu yang paling penting. Sebab, sebab dia historik kan? Historik. Jadi maksudnya dapat lihat mungkin monumen-monumen di Kuala Selangor. Betul. Yeah. Betul. Yeah. Kita tujuannya untuk kita promote aktiviti pelancongan di Kuala Selangor itu sendirilah. Okey. Atas saranan MDKS juga. Itu dia. Tapi nanti kita akan berbincang lanjut nanti. Termasuk saya nak bersambut dengan salah seorang pelari wanita. Ya, nampaknya macam anggun muslimah tapi sebenarnya dia juga seorang yang aktif dalam bidang ini. Dan juga kita nak lihat perkembangan selepas kita warm up ni, dia akan ada satu energi ataupun mood yang berbeza untuk kita mulakan larian. Make your run historic akan kita diskusikan nanti. Dan kita nak bersama dengan rakan tugas di bilik berita untuk berkongsi maklumat terkini. Nanti kita kembali untuk berkongsi juga tentang Sri Kandi Prihatin selepas ini.
Terima kasih Fitri di MHI. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita terus saja ke ringkasan pagi 25 April. Seorang kanak-kanak maut manakala empat lagi parah dalam kemalangan membabitkan tiga buah kenderaan. Kejadian berlaku berhampiran kawasan rehat dan rawat Seremban di kilometer 271.7 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara malam tadi. Menurut sumber, kereta yang dinaiki lima beranak dirempuh dari belakang oleh sebuah bas pada kira-kira jam 7 malam. Kanak-kanak yang berusia 7 tahun maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala dan badan. Manakala ibu bapa serta dua orang anak mereka yang parah dikejarkan ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban untuk rawatan. Sekurang-kurangnya enam buah kenderaan dan dua buah motosikal remuk selepas dihempak pokok tumbang di dua lokasi berasingan di Ipoh, Perak semalam. Kejadian dipercayai berlaku akibat hujan lebat serta angin kencang melanda bandaraya itu kira-kira jam 4 petang. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak, pihaknya menerima panggilan berkenaan kejadian kira-kira jam 4.10 petang. Susulan itu, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Ipoh dan Simpang Pulai dikejarkan ke lokasi. Kerja-kerja memotong pokok yang menghempap kesemua kenderaan terbabit selesai kira-kira 2 jam kemudian. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa berlaku. Sementara itu, tinjauan TV3 di sekitar Ipoh mendapati beberapa lokasi turut berlaku kejadian pokok tumbang sehingga menghalang lalu lintas. Susulan pelajar sebuah pusat tahfiz disebat dengan paip getah di Johor. Mangsa masih tidak sedarkan diri selepas menjalani pembedahan di bahagian tangan. Ibu saudara mangsa Nurul Nabila Ahmad berkata laporan perubatan mendapati tangan pelajar terbabit turut dijangkiti kuman dan darah beku. Berapa lama harapan tu memang belum lagi. Doktor pun tak boleh nak pastikan sebab sakit dia tu pun macam... Doktor pun tak tahu nak cakap tu disebabkan apa. Sakit apa. Memang doktor maksudnya pun tak boleh nak cakap. Sebab ialah daripada kaki kan, buah pinggang pun dah ni, lepas sampai ke tangan. Sekarang kita dapat maklum pun semalam pukul 6 petang pun tangan belah kiri pun dah ada. So, tak boleh nak cakap. Memang doktor kata belum melepasi tahap kritikal. Memang doktor harap macam doa je lah banyak-banyak. Family kira macam sekarang dah reda lah. Apa pun jadi, kami dah memang terimalah ketentuan kan. Ni maybe dugaan bahagian keluarga kami. Beliau yang ditemui di Hospital Sultan Ismail Johor Bahru berkata pihak keluarga sepakat tidak mahu tangannya dipotong. Anak saudaranya masih tidak sedarkan diri dan dirawat di unit rawat terapi HSI. Sebelum ini, kedua-dua kaki Muhammad Takif Amin Muhammad Gaddafi, 11 tahun, terpaksa dipotong. Dipercayai kerana jangkitan kuman dan darah beku. Keluarga mangsa mendakwa ia berpunca selepas dipukul penolong warden pusat tahfiz berkenaan 3 minggu lalu. Sementara itu, tinjauan di pusat tahfiz Kampung Lukut 15 km dari Bandar Kota Tinggi mendapati lebih 100 pelajar sedang mengikuti kelas pengajian seperti biasa. Pihak pengurusan sekolah swasta berkenaan memaklumkan akan mengadakan sidang media dalam waktu terdekat berhubung isu berkenaan. Mahkamah Magistrat Kota Tinggi sebelum ini mengeluarkan perintah reman 4 hari terhadap pembantu warden asrama pusat tahfiz berkenaan bagi membantu siasatan. Sedikit perkembangan sukan, skuad hoki lelaki negara bangkit daripada ketinggalan dan mengikat New Zealand 3-3 pada perlawanan ujian kedua di Stadium Hoki Tun Razak malam tadi. Selepas dibelasah Malaysian Tigers 8-2 pada perlawanan ujian pertama kemarin, New Zealand turun dengan misi membalas dendam dan hasilnya skuad Black Sticks membuka jaringan pada minit ke-19 menerusi gol pukulan sudut Sam Lane. Sebelum Malaysia menyamakan kedudukan menerusi Muhammad Marhan Jalil 3 minit kemudian melalui satu lagi pukulan sudut. Malaysia yang menduduki ranking ke-14 dunia seterusnya mendahului apabila Muhammad Fitri Syari bijak meledak masuk gol padang pada minit ke-53. Namun pasukan pelawat hanya memerlukan 2 minit
untuk kembali berada di hadapan dengan ketangkasan serangan balas menerusi jaringan padang Steven Janus. New Zealand kembali di depan apabila Nick Ross meletakkan pasukan itu di hadapan minit ke-56 sebelum Faizal Syahri menyamakan kedudukan 3-3 menerusi minit ke-59 hasil pukulan sudut. Kedua-dua perlawanan ujian diadakan sebagai persiapan terakhir sebelum saingan Piala Sultan Azlan Shah 2017 membuka tirai pada 29 April hingga 6 Mei depan. Sekian dahulu ringkasan buat pagi ini. Ikuti perkembangan dalam dan luar negara tepat jam 9 pagi nanti. Kembali bersama rakan tugas di MHI. Silakan. Baik, kita kembali semula ke Sri Pentas di perkarangan ini. Yang saya nak bawakan anda satu segmen ataupun cerita yang sangat memberikan anda inspirasi, di mana daripada yang membuat stretching ini adalah mereka ataupun individu yang telah pun berjuang dalam kehidupan sebagai pesakit kanser tetapi tetap aktif. Antara contoh terbaik yang dapat kita bawakan kepada anda. Sebelum kita bersama dengan beliau, saya juga nak bersama dulu dengan Umu Farah Haida Zulkifli, pengarah kelab Sri Kandi Prihatin, yang membawa wanita-wanita siapa sahaja untuk kekal aktif, gaya hidup yang sihat. Silakan Umu Farah. Okey, ini dia. Terima kasih bersama kita. Okey, dapat ceritakan sikit macam mana perjalanan kepada Sri Kandi Prihatin ini yang mengajak wanita, perempuan, nona dan sebagainya untuk bersama gaya hidup yang sihat, ya. Kemarin Sri Kandi Prihatin bermula dari tahun 2016 pada Hari Wanita Kebangsaan. Ya. Hari Wanita Kebangsaan. Jadi kita punya misi adalah untuk memberi positif kepada hidup masyarakat di Malaysia. Jadi penumpuan dan fokus kita adalah wanita. Okay. Jadi kita buka satu pemilihan untuk wanita-wanita Malaysia menyertai kempen Kembara Sri Kandi Prihatin. Jadi aktiviti dalam kempen Kembara Sri Kandi Prihatin ni ada banyak. Selain daripada acara kemuncak yang bakal berlangsung Ogos nanti, iaitu pendakian di Gunung Elbrus, Russia. Okey. Okey. Dalam masa yang sama yang kita kata buka pemilihan itu, kita ada buat satu slot yang kita buka kepada pesakit kanser dari pelbagai jenis kanser lah, dan kita ada juga dah terima permohonan yang banyak, dan alhamdulillah salah seorang daripada kita punya peserta tu dia daripada kanser payudara dan juga karsinoma, punya type of cancer, terpilih untuk menyertai kempen ni. Jadi sekarang ni bersama-sama dengan saya pesakit kanser dan juga ahli Persatuan Kembara Negara dan juga pendaki-pendaki terpilih bersama menggerakkan kempen Kembara Sri Kandi Prihatin sehingga acara kemuncak. Itu dia. Ya. Dan kita juga nak bersama dengan salah seorang yang tadi Umu Farah sebutkan, Rene. Beliau ni sangat hebat sebab adalah pernah disahkan mengidap kanser 2001, ya. Ya. Yang kemudian yang terbaru? Yang terbaru dalam tahun 2014. Okay. I was diagnosed with we call it a scenic cell carcinoma. Mm-hmm. It's a tumor that was in the parotid gland. Okay. Macam mana anda membina hidup yang positif, yang tidak seorang bila diuji dengan kanser ada yang mungkin rasa hidupnya macam berhenti, tapi anda tetap aktif, tetap berjuang, memberikan sinar baru untuk hidup anda, macam mana? Saya rasa terpaksa. Saya memang suka mendaki dan berjalan-jalan di hutan, ya. So kalau kita nak adakan ekspedisi misalnya, kita kena jaga fitness lah. Okay. Dan fitness itu kita kena jaga sentiasa, selalu. Tak boleh tiba-tiba je nak start exercise, kan? Okay. Saya rasa elok kalau kita jadikan tabiat hidup. Ya, anda pernah mengalami kemurungan ataupun tiba-tiba anda harus berjuang untuk atasi kemurungan disebabkan kanser itu? Ya, ada juga. There are times bila kita renung dan kita ingat, teringatlah balik kepada all the things that we feel are important in our lives. Dan mungkin pada waktu itu, mungkin saya rasa motivation lebih sikit lah. Ya, itulah terlihat pada anda, ya, yang aktif, yang nampak macam tak ada apa-apa, kan? Kalau saya tanya lagi, memang saya tahu. Tapi tahniah kerana teruskan hidup yang positif, antara ikon bagi Kembara Sri Kandi Prihatin. Terima kasih. Boleh sambung exercise. Thank you. Okay. Baik, Umfar, daripada 7 Mei nanti, sering benda mereka yang berlari, ada juga mungkin banyak aktiviti dapat dilakukan ketika Altis Bird Run nanti? Antara aktiviti yang dibawakan oleh kempen Kembara Sri Kandi Prihatin adalah
apa ni demonstrasi pemeriksaan untuk pengesanan kanser payudara dan juga kita bawakan Persatuan Kebajikan Bara Payudara Malaysia untuk membuka booth dan juga memberi sedikit taklimat berkenaan pemeriksaan klinikal dan juga cara menghadapi kanser payudara dalam sama ada pesakit tersebut adalah daripada keluarga ataupun diri sendiri yang menghadapi pesakit tersebut. Itu dia. Ramai-ramai kita meriahkan nanti Artis Bird Run ini yang mana pada 7 Mei lokasinya? Lokasi di Kuala Selangor, Kompleks Sukan Kuala Selangor. Ya. Okey. Umur Farah boleh sambung beraktiviti. Saya kembali saya nak membawakan Takiuddin lah. Okey. Sebab ini Make Your Run History ini pada 6 pagi kita dah berkumpul kan di Kompleks Sukan Kuala Selangor pada 7 Mei nanti. Ada 15 km, ada untuk fun run ada 5 km. Jadi saya difahamkan ramai sangat yang sertai ini. Okay. Kalau anda ada boleh search lah dari MDKS ataupun Artis Bird Run ini di Kuala Selangor. Okey, pesanan kepada mereka yang mungkin hanya suka-suka. Okay. Yang paling penting jadikan gaya hidup sihat itu sebagai satu yang pentinglah ya. Okey, pesanan saya kepada untuk yang menyertai ataupun Artis yang bakal sertai lah. Yang bakal tengok orang lari ada saya teringin pula nak lari kan. Yang bakal sertai untuk Artis Bird Run. So enjoy your run, enjoy because the place is historic place. Untuk yang tip-tips yang saya bagi tadi, kalau 15 km, make sure you all cukup training, pilih kasut yang sesuai, baju yang sesuai dan minum air secukupnya. Yeah. Untuk yang fun run juga, kena sesuaikan dirilah. Maknanya, biasanya yang fun run ni, dia suka-suka. Yeah. Tapi jangan anggap ni suka-suka sangat. So, make sure you be prepared lah untuk larian nanti. Sebab ia melibatkan pergerakan fizikal kan. Yes. Habis nampak kita macam pelari yang pro tapi walaupun kita tak sehebat mereka, yang penting kepuasan lah. Ya, kepuasan kita keluar peluh tu pun ada satu yang menarik. Okey, terima kasih memberikan inspirasi untuk kita daripada kelab Sri Kandi Prihatin. Anda juga mungkin rasa tercabar sebab rasa terinspirasi. Reni tadi berjuang dengan kanser payudara, kemudian ada lagi diuji dengan kanser tapi dia memiliki hidup yang positif, melihat ke depan untuk kemajuan dan juga membebaskan dari kemurungan. Ada sinar baru dalam kehidupannya. Terima kasih untuk semua. Teruskan aktiviti yang sihat. Kita akan kembali nanti dengan topik yang pelbagai di Malaysia hari ini. Kembali semula di Malaysia hari ini. Terima kasih masih setia bersama dengan kami. Dan kini kita nak berkongsikan mengenai kejayaan. Ini antara kejayaan telah dirangkul oleh Kumpulan Media Prima Berhad. Iaitu 7 anugerah pada malam Hari Kewartawanan Malaysia 2016 MPI Petronas. Dan di studio kita bawakan ada 4 orang yang telah memenangi anugerah di malam tersebut. 4 orang. Okey. Di bersama saya ada 2 orang jejaka. Kalau tengokkan kalau long shot sikit kita akan jadi macam kumpulan trio penyanyi. Bagilah long shot sikit. Nampak tak? Okey. 2 wartawan ini berasal dari Berita Harian yang memenangi 2 kategori anugerah yang berlainan, iaitu kita perkenalkan dahulu Azrul Effendi Sobri yang memenangi Kewartawan Alam Sekitar Cemerlang Petronas. Salah yang ni, yang sebelah sini. Dan Al-Zahrin alias yang bercermin mata ini merupakan pemenang untuk Kewartawanan Antarabangsa Cemerlang Petronas. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ucapan setinggi-tinggi tahniah di atas kemenangan. Ini untuk Al-Zahrin kali pertama. Kali pertama. Tapi untuk MPI. MPI. Itu antarabangsa. Untuk kategori antarabangsa. Ya. Okay. Yang Azrul, ini merupakan kemenangan yang keberapa? Kali keempat. Kali keempat. Tapi difahamkan juga telah tercalon dalam anugerah ini 7 kali. 7 kali. Tapi menang 4 kali. Ini yang kita akan kongsikan antara kemenangan mereka. Tapi saya mulakan dulu dengan Al-Zahrin. Cerita ataupun penulisan antarabangsa cemerlang ini, anda mengetengahkan mengenai apa? Untuk yang kali ini, saya pergi ke Syria dan Lubnan. Dan selalunya orang akan ketengahkan mengenai krisis di sana. Tapi saya cuba untuk ketengahkan mengenai pasal kehidupan masyarakat di sana. Kehidupan pelarian Syria dan Lubnan di sana. So dia more to the color story lah. Dia more to the human interest. Macam ada satu artikel saya tulis mengenai sebiji coklat yang memberi satu impak yang besar kepada kanak-kanak Syria di Syria lah,
pelarian Palestin di Syria. Coklat tu hanya sebiji coklat, coklat yang murah, yang biasa kita tengok macam gula-gula hack apa semua, tapi saya beli di sana. Tapi kerana sebiji coklat tu, dia sanggup ikut saya ke mana saja, angkat kasut. Saya pergi ambil air semayang, dia simpankan kasut. So dia bagi towel untuk lap tangan apa semua. So dia menghargai pemberian tu. Itu yang menyentuh perasaan lah time tu. Baik. Okey, Malkala dengan Azrul pula. Alam sekitar. Ceritanya berkenaan dengan masalah yang dihadapi hutan simpan di Kuala Lumpur. Kita ada 4 hutan simpan di Kuala Lumpur dan saya cuba saya highlightkan tentang masalah yang dihadapi apabila development cuba untuk nak bangunkan keempatnya, dan akhirnya menyebabkan Kuala Lumpur akan berdepan dengan masalah hamba yang kuat. Kerana ia dah pelan-pelan diambil dan masalahnya benda tu tak diganti semula, sedangkan dalam akta perlu diganti semula. So ada sedikit isu di sini yang menyebabkan future kita lah, masa depan kita. Baik, sebelum kita berkenalan lebih lanjut mengenai dua wartawan Berita Harian yang memenangi dua kategori ini, kita nak bersama dengan Fitri kerana ada juga pemenang bersama dengan Fitri. Silakan. Okey, dan juga saya nak bersama juga nanti dengan penerbit bagi pencari video terbaik, ya. Encik Fariha yang tanya. Sebab ini nampaknya majalah tiga menjadi lubuk kemenangan. Ini saya rasa dah mungkin lebih 5 kali mereka memenangi anugerah yang sama bagi dokumentari video terbaik, termasuklah seperti kisah-kisah di luar negara, Awan Duka Yogyakarta, kemudian penyelamat Khazanah Sabah Suria Baru di Turki. Kita bersama dengan wartawannya, Nurwana Kiramli, yang juga menangi satu lagi anugerah iaitu hadiah wartawan muda Ehsan Ismail. Terlepas anda menangi video terbaik. Ya. Dengan tajuk Suria Baru di Turki. Okey, dan juga kita bawakan Suria Baru juga. Sentuhan Otai juga memberikan impak sebenarnya kepada dokumentari video terbaik ini dalam satu dokumentari mengisahkan tentang Najib Razak. Okey, mungkin dapat Tuan Haji Tanah Arifin dulu memulakan mukadimahnya. Macam mana drama dokumentari ini adalah satu yang memberikan satu rangkuman yang cukup cantik. Ya. Terima kasih, Tuan Haji Fidri. Baik, pada saya, dokumentari Najib Razak ini satu dokumentari yang unik. Sebab apa? Ianya bukanlah, kita bukan menilainya pada saya, dari segi teknik, itu pun memainkan peranan. Tetapi ialah konten kandungan itu sendiri, iaitu berkenaan dengan Najib Razak. Dalam mana-mana individu yang berjaya dalam hidup ini mesti ada wingman. Macam pilot kan, dia ada wingman, orang yang dipercayai. Tapi mengenai Najib Razak ini, Dato' Sri Najib ini adalah wingman-wingman dia yang kadang-kadang tak terkenal pun. Dia berjuang secara senyap, tidak memerlukan imbuhan ataupun penghormatan. Jadi orang-orang inilah yang memberi perspektif orang ketiga terhadap Dato' Sri Najib, Dato' Menteri ini. Okey. Dengan bantuan suralata yang mantap juga membantu. Haji juga berfungsi sebagai moderator, ya. Host, ya. Jadi penjiwaannya bagaimana untuk sampai kepada jiwa-jiwalah. Tak jiwa begini. Bila kita pergi satu it's a learning process lah. Okay. Kita berjumpa dengan orang-orang ni, kita belajar tentang orang yang diceritakan sesuatu benda yang tak sangka pun kan ada. Contohnya Dato' Sri Najib. Dikatakan lahir dalam dulang emas, tapi bukan. Walaupun lahir dalam dulang emas, tetapi lifestyle-nya dulu, dia adalah orang yang sanggup meninggalkan dulang emas itu, contohnya. Okay. Kan? Walaupun tak pandai berbahasa Melayu sebab baru belajar daripada University of Nottingham, tetapi sanggup belajar Jawi, baca Jawi dan belajar bahasa Melayu dan sebagainya. Itu dia inspirasi dan perjuangan. Dan kita juga nak bersama dengan Nurwana Kiramli berusia 28 tahun, ya. Yeah. Yang dah menang anugerah terdahulu, bermaksudnya peluang untuk menang anugerah Ehsan Mat Ismail ini mudah ke macam mana rasanya? Sebab ada track record yang baik, ya. Macam sebab daripada kategori wartawan muda Ehsan Mat Ismail ni, macam dia menilai daripada kalau macam kategori lain, kita perlu menghantar satu karya aja. Yang ni saya perlu menghantar tiga, mereka akan menilai tiga buah karya di mana daripada karya-karya yang terbaiklah antara dalam tahun tersebut. Jadi macam untuk kali ini saya menghantar pendakian solo Annapurna, Desa Abad 21 dan juga KM Opsi Amil. Okey, kebetulan saya tengok yang kisah anda di Annapurna tu. Anda kesejukan, kemudian di kampung-kampung yang mungkin tak ramai orang, ya. Mengisah juga saya pernah nampak anda berhadapan dengan letupan bom. Maksud anda memiliki jiwa kewartawanan yang
maksud saya dalam lah ya. Bagaimana itu juga ada satu aspek yang dinilai. Kemampuan anda untuk memberikan penceritaan yang baik kepada setiap cerita. Nampak benda yang mudah tapi bila kita masukkan skrip, surat latar, cara kita sunting tu memberikan impak yang berbeza. Mungkin itu juga yang menjadi mungkin rasa formula kemenangan. Ya, macam tapi selain daripada semua tu sebenarnya kerjasama daripada inilah daripada tim saya sendiri. Sebenarnya sepanjang saya membuat program Majalah 3 ni kebanyakan producer sendiri. Okey. Fariha On memang banyak mengajar sebab saya dulu praktikal dekat Majalah 3. Dan seterusnya sampai sekarang saya buat program Majalah 3 ni. Jadi mungkin daripada pengalaman-pengalaman sebelum ni membuat dokumentari di tempat-tempat sebegitu kan, macam tempat di konflik. Jadi mengajar saya lah untuk menghasilkan dokumentari yang terbaik. Macam Fariha dia sentiasa bermandi air mata ya setiap kali membuat suntingan ya, mengurung diri tapi tak, berbaloilah. Tak senang ya cerita Wana di yang solo di Annapurna tu sebenarnya bercuti. Tapi saya kata dah alang-alang sebab tempat sedemikian, lokasi sedemikian, macam tak semua orang boleh pergi. Jadi saya kata apa salahnya pergi sana bawa GoPro, mungkin boleh menjadi satu rekod yang baik kan. Jadi kebetulan sebab saya Wana ni dia mempunyai satu keistimewaan, dia bukan boleh saja sebagai wartawan tapi juga sebagai juru kamera. Shot dia tu jadi itu yang kita gunakan. Dengan didikan Mak Tiri, anda membangun. Ya, saya memang Mak Tiri. Okey, saya tertarik dengan cerita Azharin juga. Sebab bila anda keluar, bertemu dengan dunia global, mungkin imajinasi itu automatik terbuka sebab menceritakannya secara detail apa yang diperlukan sebenarnya. Anda betul-betul selami tadi kisah guru yang menyamar itu kan. Macam mana betul-betul nak dapatkan maklumat yang terperinci sebegitu? Penjiwaan lah. Penjiwaan. Tapi sebenarnya kita perlu banyak bercakap dengan orang tempatan di sana. So sebagai wartawan, nak tak nak kita kena dapatkan maklumat. Dan sepanjang sana walaupun orang tak tahu saya wartawan, orang tak tahu Malaysia tu kat mana pun. Tapi kita cuba bercakap dengan diorang untuk kita tahu macam mana kehidupan diorang, macam mana kesusahan diorang. Tapi berada di sana berapa lama? Masa tu saya pergi 15-16 hari macam tu. Jadi cabaran yang dilalui kan bila nak mengumpul ataupun mudah dengan mereka dapat campur dengan mereka. Cabaran je mudah kalau kita ada duit. Yalah sebab semua orang kesempitan duit dan dia semua memerlukan. Tapi itu sebagai pada saya sebagai sedekahlah untuk dia orang. So kita perlu walaupun kadang-kadang tak selesa, tempat tu tak selesa, ada bau, ada apa, tapi kita biarkan je, anggap itu satu cabaran dan kita pergi je, duduk dengan diorang. Saya rasa diorang suka kot sebab kita datang walaupun kamp pelarian, tapi kita duduk sekali dalam tu, kita duduk je, tak kisah bawah tu kotor ke apa. So diorang lagi macam nampak kebersamaan kita nantak tu yang mereka hargai. Macam Azros ni saya pasti cerita ataupun karya anda pasti yang menimbulkan konflik juga kan bila menyentuh macam hutan di Kuala Lumpur, menyentuh tentang pembangunan, bagaimana ketika nak melahirkan penulisan tu? Dia sebenarnya pada awalnya fokus utama kita ialah pada hutan di seluruh Malaysia. Tapi sebenarnya saya bagi kredit yang tinggi pada editor sendiri, iaitu Encik Ismail Mat, yang kupaskan idea itu secara lebih fokus. Bila melihat hutan Kuala Lumpur ni, bila kan last year kita berdepan masalah haba yang sangat kuat, panas, El Nino dan sebagainya. Jadi bila melihat, bila dapat tahu pula ada sumber yang inform, yang bagi tahu yang hutan KL sekarang ni dah mula diintai. Antaranya hutan di Bukit Denas yang nak dibuat resort sebagainya, menyebabkan timbul konflik di situ. Dan alhamdulillah selepas artikel itu disiarkan, mendapat respon yang jelas daripada pihak kementerian untuk meletakkan satu akta baru, semua hutan yang nak diambil alih mesti diganti segera. Kalau sebelum ni dia ambil, tapi dia mungkin take time sampai 60 tahun. Tapi sekarang ni new law, ambil hari ini, ganti hari ini. So itu impact yang saya kira amat baiklah hasil daripada artikel tu. Apabila kita menulis sesuatu, sebenarnya kita ingin adanya bila keluar adanya satu langkah kan yang diambil. Mungkin sepanjang pengalaman menjadi wartawan kan, penulisan-penulisan, banyaklah penulisan-penulisan yang dilakukan, begitu juga dengan Azrin. Ada tak satu ketika bila kita lakukan penulisan tu ada rasa macam kita buat dan ada tindakan yang negatif terhadap kecaman mungkin? Ada yang tidak puas hati kan bila menyentuh sesuatu isu-isu yang sensitif. Dia
kebetulannya juga saya dengan Azharin ketika menang ni, kami daripada unit khas yang memang fokus dia lebih kepada untuk nak membongkar. Jadi bab-bab kecaman, hentaman itu kira perkara yang memang ataupun lumrah wartawan. Kalau masuk unit khas tu memang itulah. Memang kerja itu, dia. Itu kerja dia. Memang kerja dia. Membongkar sesuatu. Dan akhirnya berbaloilah. Alhamdulillah. Setakat ni unit khas setiap tahun tak pernah lagi lah pulang dengan tangan kosong. Mesti ada something lah. Setakat ni insya-Allah. Okey, itulah saya juga nak meninjau lah daripada sudut pandangan otai lah kan. Kalau dulu teknologi berubah kan. Kalau dulu kita terpaksa mengusung tip yang berat kan. Sehingga sekarang zaman moden, semua orang boleh dapat nilai penceritaan itu. Macam mana Tuan Haji melihat perkara itu? Tuan Haji dah bersama dengan Jerasul sejak 1994, saya lihat. Ketika zaman tu Tuan Haji boleh melompat-lompat di atas batu. Ya. Sekarang boleh lagi. Macam mana melihat perubahan dari segi sudut pemberitaan terkini? Ya? Saya kira dari segi teknik itu tak ada apa yang berubah. Yang berubah cuma teknologinya. Macam Haji Fitri juga baru balik pada mana? Jogja. Menemui satu apa? Madrasah untuk orang waria. Untuk waria. Okey. Menarik juga. Maknanya kontennya itu, kandungannya itulah yang menarik. Teknologi itu membantu. Tetapi kepekaan terhadap perkembangan teknologi itu pastinya akan menjadikan sesuatu penceritaan itu lebih berkesan. Itu dia. Kadang-kadang benda itu biasa saja. Tapi bila dimasukkan surah Atta Tuan Haji, kan, dia memberikan warna berbeza. Ya. Contohnya macam Tuan Haji sendiri pun kalau macam kata nak pergi tandas pun sedap, kan? Contohnya macam, saya nak ke tandas. Benar simple dia, tapi dia punya aura vokal tu membantu. Bukan. Macam Tuan Haji Fitri juga. Selalu cakap, maafkan saya dalam bentuk pantun. Kan? Semua orang tahu. Teruslah kan, dengan untuk dokumentari Najib Razak 40 tahun dalam politik ini, saya bekerjasama dengan Abang Zainal Arifin. Ketika di lokasi, kan, Abang Zainal sebenarnya banyak juga mengajar saya tentang shot-shot tertentu. Bila orang yang dah berpengalaman ni, sesuatu benda tu dilihat dengan mata yang lain tau. Bila kata okey Faria, apa kata ambil tak kalau kita sebagai orang baru kita nampak macam biasa, tapi mata orang sudut pandangan yang dia lain. Jadi banyak sebenarnya saya belajar ketika di lokasi. Ada satu lagi yang Tuan Haji kongsikan bersama saya, saya masih ingat walaupun dah 10 tahun. Kalau kita bercakap, kita jangan itu membunuh kecantikan kita bercakap. Setiap kali kita nak keluar itu kita senyap sunyi diam. Jadi tak ada, kalau kita interview di radio kan, saya nak kongsi itu mengganggu cakap. Cuba kita saya telan kembali. Jadi dia tak nampak bunyi sumbang itu. Jadi macam mana Tuan Haji menikmati ini, mungkin juga sebagai satu dokonganlah untuk terus memberikan yang terbaik dalam penyiaran. Macam mana? Insya-Allah. itu saya nak menguji Haji Fitri saja. Insya-Allah. Dokumentari ini, penerbitan ini adalah sesuatu yang ada dalam jiwa saya. Saya akan cuba menerbitkan rancangan selagi mana ada peluang. Itu saja. Itu dia. Ya, rendah diri sekali itu, Haji. Baik, kembali pada Nurwana, generasi yang berbeza. Apa mungkin skop betul-betul yang anda ingin capai? Maksudnya, berita apa yang betul-betul anda inginkan, ingin didokumentarikan? Apa? Macam saya memang minat macam more kepada macam human interest. Macam yang next saya memang ingin mendokumentarikan macam maksudnya dokumentari seterusnya. Saya nak buat impianlah. Impian saya nak buat pasal penambang belerang dekat Kau Ijen. Kehidupan mereka di sana macam yalah mereka kena pelbagai risiko yang untuk sampai ke bahagian kawah itu dan macam untuk ialah kalau kita nak dapat duit macam senang aje kan, kalau diorang ni banyak cabaran lah, jadi saya nak rasakan macam kehidupan mereka tu dan saya ingin mendokumentarikan impian ya. Apapun saya ucapkan terima kasih untuk Tuan Haji Zainal Arifin Ismail, tahniah atas kemenangan. Terima kasih. Kata tak kami Wong Zau shopping. Bukan. Minggu depan ya. Kami sini Tuan Haji. Ada apa? Ya, madrasah. Okey, ya, alhamdulillah. Okey, terima kasih juga tahniah untuk Nurwana Kiramdi. Dan ketiga pemenang di sana, Azrul dan juga Azharin. Walaupun mereka dulu-dulunya masa memenangi di unit khas, sekarang ini dah berpecah ya unit. Dah berpecah. Azharin di unit ekonomi. Ekonomi, mereka adalah Azrul. Online base. Sekarang dah buka TV dah. Okey, apa tanda atas kemenangan kalian berdua? InsyaAllah mungkin ini adalah permulaan untuk Azharin untuk menempuh lagi kerjaan yang lain. Dan bagi Azrul pula, nanti akan datang seterusnya kita mengharapkan ada juga. InsyaAllah. Memberi satu impak baru kepada masyarakat sebenarnya. Apa yang ditulis. Kan? Baik. Selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti,
kita akan bersama dengan Hanif untuk mengatakan mengenai Liga Super. Selamat datang, Kish. Mungkin anda secara dasarnya, besok berlangsung 6 perlawanan. Fokus kita tentunya kepada pasukan Perak menentang pasukan Kedah, Penang menentang pasukan Johor Darul Takzim, Titim Selangor. Banyak juga pertempuran. Tetapi antara yang menjadi topik perbualan adalah 11 perlawanan ini akan menjadi titik penentu kepada 11 pasukan yang akan memasuki Piala Malaysia. Yeah. 10 pasukan telah mengesahkan tempat. Mungkin di antara Sarawak dan Pulau Pinang saja yang akan menjadi penentu pada perlawanan besok. Memang sebab Penang sekarang ni dia ada banyak masalah at stake yang dia kena settle. Dan Penang punya target sejak membawa masuk Zainal Abidin memang untuk capai Piala Malaysia setakat ni, sebab untuk nak survive relegation tu masih ada masa lagi nak bounce back kan. Tapi Piala Malaysia ni betul memang masa yang amat singkat, dan minggu ni perlawanan ni bukan mudah. Perlawanan yang menentang JDT, walaupun JDT tidak sekuat tahun lepas, tetapi mereka masih pasukan yang sangat formidable, pasukan yang amat digeruni. Dan Pulau Pinang pun sejak Zainal masuk memang nampak macam ada peningkatan, tapi perlawanan lepas masih tewas, masih ada beberapa isu yang belum diselesaikan lagi. So perlawanan ni, the only advantage untuk pasukan Penang is that diorang main dekat home. And kita tak tahulah boleh diorang pakai benda tu untuk advantage diorang ke tak. Akan bertemu dengan pasukan JDT. Mereka adalah juara bertahan untuk 3 musim berturut-turut, Kish. Tetapi mereka baru sahaja gagal untuk mempertahankan Piala FA. Tewas dengan secara agregatnya di tangan Pahang. Adakah ini akan memberi satu tonik tambahan untuk pasukan Pulau Pinang, sekurang-kurangnya untuk melakukan sesuatu juga di Batu Kawan nanti? Saya rasa pasukan JDT tak sekuat tahun lepas. Tahun lepas mereka ada aura invincible tentang mereka. Mana-mana dia pergi main pun memang JDT akan confident boleh menang. Tahun ni pasukan JDT tak ada lagi aura tu. Dia dah main dekat rumah pun dia boleh di challenge. Main away from home, prestasi dia tak begitu memberangsangkan. So dari perspektif saya rasa Pulau Pinang memang ada peluang yang cerah. Even dari segi moral dia, dari segi confidence dia, saya rasa mereka ada peluang yang cerah untuk cipta kejutan menentang JDT. Baik, itu adalah satu perlawanan yang akan kita tayangkan secara langsung di saluran Media Prima di TV3. Pasukan Pulau Pinang menentang pasukan Johor Darul Takzim. Dan satu lagi perlawanan yang ingin kita kongsikan ataupun kita war-warkan kepada anda tentunya adalah pertembungan di antara pasukan Perak, The Boss Gaurus, menentang pasukan Kedah, Lang Merah. Dan ini anda merasakan satu perlawanan yang menarik kerana rivalry di antara kedua-dua pasukan ini. Yes, rivalry dia memang kita tak payah cakap lah. Dah bertahun-tahun, dah berdekat-dekat. Pasukan Kedah dan Perak ni memang dari dulu dah rivalry dia kuat. Beza dari Alostar ke Ipoh pun tak berapa jauh dari Kedah ke Perak. So setiap kali both pasukan ni lawan each other, memang atmosfera dia pun lain macam. Memang fans pun akan lebih teruja untuk menyaksikan perlawanan ni. Dan saya rasa perlawanan ni lebih menarik kerana prestasi Kedah baru-baru ni. Permulaan mereka di permulaan liga hari tu memang bagus, lebih daripada JDT, lebih bagus daripada Pahang. Tapi sejak isu keluar padang ni, isu yang melibatkan Tan Cheng Ho ni jadi panas, prestasi mereka tidak begitu bagus dan semakin menurun. Kita tengok perlawanan Piala FA hari tu pun mereka main di Stadium Perak dan tewas 1-0 ke pasukan PKNP. So mereka perlu kembali semula ke stadium tersebut hari esok dan melawan dengan pasukan Perak. Pasukan Perak ni dia pasukan yang tak konsisten, sebab setengah hari dia boleh completely turn up and dia boleh main bagus. Tapi saya rasa masih ada isu yang especially di bahagian pertahanan yang coach Mehmet Durakovic belum menyelesaikan lagi. Saya tidak begitu convinced dengan prestasi gandingan Sharom Kalam dan Thiago Aquino. Thiago Aquino walaupun dah lama bermain dengan Perak, tapi saya rasa partnership dia dengan Sharom Kalam yang juga merupakan pemain yang penuh experience tak begitu memberangsangkan musim ni dan begitu tidak konsisten juga. So saya rasa perlawanan ni akan jadi perlawanan yang sangat open, di mana both pasukan akan ada peluang untuk menjadikan gol, akan ada banyak attacking flare. Tapi saya rasa sekarang ni
dia kena depends on coach mana yang ada approach tactical yang lebih bagus kepada perlawanan. Okey, kita ingin memfokuskan kepada coach seperti yang anda katakan. Mungkin ini adalah pertembungan di antara Mehmet juga baru saja dilantik mengambil alih untuk membawa The Boss Gaurus. Saya gemar untuk mengatakan mengenai approach Mehmet Kish. Ketika bersama dengan pasukan Selangor, kita tahu Mehmet adalah seorang pemain pertahanan dan itu adalah asas kepada kebangkitan pasukan Selangor di bawah kendali Mehmet. Yes. Anda mengatakan mengenai barisan pertahanan pasukan Perak yang masih lagi agak rapuh. Yeah. Mungkin apa yang perlu dilakukan oleh Mehmet? Saya rasa Mehmet perlu lagi, dia perlu mengubah sikit strategi defense dia. Dan saya tahu yang Sharung Kalau ni pemain yang berpengalaman, pemain yang begitu bagus dan Thiago juga begitu berpengalaman. Tapi mungkin sudah tiba masa untuk coach Mehmet mengubah sikit struktur defense dia. Mungkin memberi peluang kepada Syarul Saad untuk, for example, untuk main di pasukan, untuk main di posisi defense, either di sebelah Sharung Kalam ataupun di sebelah Thiago Aquino. Sebab sekarang ni, even masa kita, masa pasukan Perak lawan dengan pasukan Sarawak hari itu, boleh bolos 3 gol. And masalah ini dah bukan baru, sepanjang musim dah ada dah. So coach Mehmet Dorokovic memang perlu mengubah struktur di bahagian pertahanan dan merombak sikit player-player yang dipilih di bahagian pertahanan juga. Dan saya rasa dia dia kena juga melihat kepada struktur defensive midfield dia juga yang memberi lebih sikit protection kepada bahagian pertahanan dia juga. Itu antara perkara yang perlu dilihat oleh Mehmet Dorokovic. Dan tentunya untuk pasukan Kedah, Kish, kita tahu mereka mengalami dua kekalahan berturut-turut. Bukan satu norma biasa untuk pasukan Kedah. Tetapi selain daripada isu Tan Cheng Ho, ramai juga mengatakan dengan ketiadaan Liridon, Sandro, kepentingan untuk mempunyai pemain-pemain sebegitu dalam satu perlawanan yang boleh kita anggap besar seperti ini. Kita selalu kata yang pasukan Kedah ini mempunyai banyak pemain yang bagus. Walaupun kita mengeluarkan Liridon daripada pasukan tu, dia ada lagi banyak lagi replacement. Tapi saya rasa performance Kedah dalam last dua minggu ni boleh menunjukkan begitu pentingnya Liridon ni kepada pasukan Kedah. Dan sekarang ni juga ada banyak rumor yang mengatakan Liridon bakal berhijrah dari pasukan Kedah bila transfer window buka. So saya rasa ada banyak isu di luar yang masih bermain dalam fikiran pasukan Kedah ni. Sebab kalau you seorang pemain Kedah, you akan lihat isu Tan Cheng Ho, you akan lihat isu Liridon, you akan lihat prestasi pasukan dalam perlawanan-perlawanan dalam past 2 weeks ni, and you akan rasa confidence tu memang boleh hilang. Memang you boleh understand kenapa rasa confidence tu boleh hilang. So saya rasa untuk pasukan Kedah sekarang ni, benda yang paling penting is dia kena at least good performance dengan satu kemenangan. Dia perlu satu kemenangan tu untuk memberi semula injection of confidence tu dalam karakter pemain-pemain pasukan Kedah. Okey, baik, itu adalah antara dua perlawanan tumpuan yang akan kita sajikan pada malam esok. Tentunya perlawanan di antara pasukan Perak dan Kedah boleh kita saksikan di TV9 dan juga pertembungan di antara pasukan Pulau Pinang dan Johor Darul Takzim di TV3 kita bawakan kepada anda. Mungkin secara rumusannya, Kish, secara ringkas memasuki perlawanan yang ke-11 dalam persaingan Liga Super menepati ramalan kita pada awal musim, mungkin? Cuma saya rasa ada juga pasukan yang tidak begitu memberangsangkan, macam Melaka United. Saya rasa akan disappointed dengan diri mereka. Saya rasa pasukan Selangor PKNS pun akan tidak begitu gembira dengan prestasi permainan mereka. Dan saya rasa sekarang ni period yang amat penting sebab hujung bulan Mei nanti akan ada pertengahan liga, akan ada rehat untuk sebulan. So sebelum rehat tu saya rasa semua pasukan akan mahu mengutip sebanyak mata yang boleh supaya dia boleh masuki period rest tu dalam position yang lebih selesa. Baik, terima kasih Kishan Sundaresan, editor footofficial.com. Itulah antara rencah ataupun cerita di dalam persaingan Liga Super Malaysia yang memasuki separuh perjalanan liga. Kita ingin berhenti rehat seketika kerana selepas ini kabarnya kita ingin melihat bagaimana kek nasi lemak akan dibuat di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Senaman kan? Senaman, lepas tu kita keluar balik. Kali ini kita ingin menunjukkan mengenai keunikan atau keistimewaan kek nasi lemak.
Sebelum perkenalkan, okay, siapakah yang bertanggungjawab? Kita bersama dengan Sofia Yanastasia Sofian Chen. Nama pemilik Red Desert Bakery yang bertanggungjawab untuk membuat kek nasi lemak dan juga Atikah, ya. Atikah sebagai chef. Okay. Atikah akan dekorate lah. Okey. Seorang akan dekorate kan. Ani tengok kek, ya. Saya tengok kek. Okey. Okey. Kalau lihat kan biasa kita pernah tengok kalau pulut kuning jadi kek kan dan sebagainya. Tapi macam mana boleh timbulnya idea nasi lemak ni nak buat kek? Sebenarnya saya ni suka cuba benda yang baru. So bila nampak dekat Instagram tu ada orang tengok tunjukkan macam kek nasi lemak tersebut. Lepas tu saya pun terus ambil idea tu and then cuba macam mana nak buat kek nasi lemak. Tapi hiasan dia tu based on kreativiti saya sendirilah. Kalau bentuk dia memang akan bulat macam ni ataupun ada pilihan bentuk-bentuk lain kalau dia buat ikut request customer. Kalau dia nak petak kita boleh buat petak, kita nak bulat boleh bulat. Tapi yang penting is kena ada tali kat tepi tu untuk staykan dia punya. Padang bola boleh, padang bola. Padang bola. Padang bola nasi lemak padang bola. Boleh juga saya letakkan daun parsley lepas tu letak bola atas tu. Berapa dia punya ketinggian dia buat? Ketinggian dia dalam 2 inci lah. 2 inci. Ada yang mungkin pelanggan minta lebih daripada itu? Setakat ini belum ada. Belum, ya. Tapi 2 inci ni ngam-ngam lah. Sekali makan je. Okay. Untuk berapa orang ni? Kalau besar? Ini kalau boleh 6 ke 7 orang. Ramai. Tapi kalau lelaki tu dalam 3-4 orang je. Nampak tak? Lelaki 3-4 orang? Lelaki kalau jumlah yang dikonsumsi tu lebih tinggi. Hanif dia lebih sikit lah. Kalau, sebab kita kalau makan sikit je. Lepas 6 tu lagi lah perlukan banyak makan. Baik, mungkin kita tengok juga macam mana nak menghias nasi lemak hiasan ni. Okey, so sekarang ni, first kita kena bentukkan nasi tersebut. And then kita lilitkan dengan timun. And then next, kita letakkan sambal. Macam mana nak kuatkan tu? Yeah. Nak kukuhkan dia, yang penting sukatan air dalam nasi tu. Kalau untuk kek ni mungkin lain sikit ke berbanding kita makan biasa tu ataupun macam mana? Lain sikit lah, kita makan menggunakan sudu instead of pisau. Okay, so first kita letakkan sambal. Sambal kita letak dekat keliling. Kalau tepi, macam tepi lah. Tepi-tepi. Kalau macam kek biasa kita gunakan krim. Tapi untuk kek nasi lemak kita gunakan sambal untuk melekatkan topping dekat atas kek, ya. Okey, kalau misalnya kan pelanggan nak kek nasi lemak ni. Selalunya kalau kita makan nasi lemak, dia yang penting sambal kena banyak sikit baru sedap. Sambal lebih, sambal lebih. Sambal lebih kan. Jadi kalau kek ni ditempah macam mana? Ada sambal tu memang cukup-cukup untuk macam tu ataupun sambal ni dia ngam-ngam je dekat atas kek. Tapi kalau customer nak request lebih, kita akan bungkus lain lah. Sebab kalau terlalu banyak sambal, nanti kek tu sendiri nasi tu akan berminyak. So bila nasi berminyak dia senang bergerak daripada papan ni. Dia ada pilihan lauk lain ke? Ada. Kita ada udang, kita ada rendang daging. Biasa udang yang paling besar, udang galah ke apa yang pernah buat? Udang tak, bukan udang galah. Apa dia nama dia? Yang lobster besar sikit daripada dia tak. Lobster belum lagi lah. Sebab dua harimau. Sebab lobster tu dia mahal kan? Berapa lama jadi, proses dia ambil? Sambal dekat ni sini. And then next kita letak kacang. Proses nak buat dia dalam makan masa sejam jugalah. Sejamlah. Sebab nasi lemak ni dia bukan macam kek biasa. Dia paling kena banyak, buat pagi. Berapa? Paling banyak? Paling banyak. Sehari berapa? Sehari dalam ikut jugalah. Ikut kalau juga, macam wedding kan? Wedding weekend lagi banyak sebab dia orang nak bertingkat-tingkat ni. Bolehlah bertingkat-tingkat. Boleh bertingkat-tingkat. Kalau bertingkat-tingkat tu macam mana pula? Kalau bertingkat dia tak boleh nak cucuk atas kek ni. So kita ada stand dia. Stand letakkan satu-satu-satu. Stand di bahagian luar lah. Kalau 20 tingkat boleh jugalah. 20 tingkat. Setakat ni belum ada lagi. Okey. Paling banyak tingkat? Paling banyak tingkat 3. 3 tingkat. Okey, kekuatan nasi lemak ni pada sambal ni kan? Pada macam mana nak menguat ataupun cita rasa sambal yang sebenar tu? Yang terbentuk. Kadang-kadang orang tengok cantik bentuk tapi nak akhirnya pergi juga pada rasa tu. Macam nak jaga kualiti sambal tu? Yeah. So yang sambal ni sebab kita kan kek, bila kek semua makan benda yang sama. So apa yang penting is kita kawal dia punya masin dengan manis tu. Tak boleh terlalu pedas dan tak boleh terlalu manis.
So sekarang saya akan letakkan kangkung. Nak bagi ada nasi lemak kangkung. Kita punya signature. Kebiasaannya kalau dekat Melaka nasi lemak dia ada sayur kangkung dengan ikan masin. Okay. Oh, dengan ikan masin? Ha. Kalau di Melaka lah. Lapar ni. So kangkung ni awak cakap tadi signature-nya. Ah, signature. Identiti lah ya. Identiti lain daripada yang lain lah. Hanif nampak tergamak benda. Mulut tutup. Sebab kita tengok live sebelah aja ni. Ini tak ada nak hias ni. So yang saya akan hias sekarang adalah kek nasi lemak ikan bilis. Ikan bilis. Setengah-tengah dia kita letak ikan bilis tu lah. Tak cuba inovasi ke macam nasi lemak strawberry ke? Ke nak buat betul-betul rasa tradisional? Oh, yang ini Anis ada sotong ah. Ha, yang ini staff saya tengah ada program sotong. Lepas apa mungkin percubaan terkini? Mungkin ada satu yang pelik ke yang ada dibuat? Ada mungkin tengah ni ada ayam hutan ke apa? Contohnya kan? Hutan. Apa mungkin nak epika tertentu ke? Selalu benda-benda macam tu dia sesuai untuk ni kan wedding punya makan beradab tu. Yes. So sekarang ni kita letak telur puyuh. Letakkan bahagian tepi. Sepanjang panjang ke ya? Kenapa nasi lemak ya? Kenapa tak nasi lain ke? Nasi biryani buat kek ke? Sebab nasi lemak. Nasi kukus ke? Nasi. Itu akan datang. Itu akan datang. Ini yang terbaru. Kepada Riha baru bagi idea tu. Tak, sebab saya terfikir nasi lemak. Kadang-kadang perkahwinan, majlis perkahwinan, pertunangan makan nasi lemak. Itu saya terfikir kenapa nasi lemak. Kebiasaannya orang order ni untuk wedding. Birthday? Birthday untuk high tea. High tea? High tea pun ada juga. Setakat ni respon orang ramai macam mana? Dah sebulan lebih kan? Merangsangkanlah. Sebab orang suka benda yang baru kan? Yang viral semua ni. Kalau macam ni berapa harga jualan? Kalau yang ini RM65 sekali dengan udang. Tapi kalau macam ikan bilis sahaja RM45. Affordable lah. Kalau nak makan, makan kena buka dia punya tadi lah. Kita pakai sudu je. Macam tu lah. Sudu. Macam makan beramai-ramai dalam. Misalkan ni dia gigit je tu yang. Okay. Macam kita buat hantaran macam ni lah ya. Buat hantaran. Okey. Buat juga kan? Mungkin lah kan. Hantaran-hantaran yang boleh buat pun kek nasi lemak. Boleh lah nanti. Awak Anif. Tak lama dah. Bulan 7 tu. Bagus idea. So untuk nampakkan lebih dia macam kek, so kita akan letakkan kek topper lah. So kek topper juga pilihan customer sama ada dia nak letak love, happy birthday ataupun nama dia sendiri. Tapi Sofia sebenarnya dah menjalankan bakery dah berapa lama? Sebelum bakery ni wujudnya inovasi nasi lemak kek. Kalau online dah 5 tahun. Tapi kalau kedai, saya dah buka setahun 4 bulan. So kita bukan buat je kek nasi lemak, kita ada buat pelbagai juga yang lain. Kek fondant, kek hiasan, cookies. Boleh jumpa di Instagram kan? Ini Instagramnya. breaddessert_bakery. Okey. Tu ada gambar metro juga. Macam nasi lemak kuah ni tradisi siapa? Bonda ke nenek ke? Yang ini daripada mak saya. Dia yang ajar saya macam mana nak buat sambal, macam mana nak kawal dia punya sukatan air. Dan juga untuk memastikan sebab kita letakkan timun kan, kadang-kadang dia macam mudah basi, cair kan. Jadi apa mungkin formulanya? Yang lain kita boleh letak daun pandan ke dekat tepi dia. Penting besarlah, dia lebar. Berapa lama dia boleh bertahan? Ini dalam sehari je. Sehari? Kalau orang order pun, hari yang dia nak pick up tu hari itu juga kita buat. Buat dan dia perlu makan hari itu jugalah. Mungkin nasi lemak tu bertahan sehari tapi cinta tu kekal lama. Itu dia. Pemantun dari negara Zimbabwe. Baik, kepada Sofia dan juga Tia, terima kasih ucapkan. Sofia sekali lagi Instagramnya Wawa kan? Instagram breaddessert_bakery. Kalau Facebook breaddessert_bakery. Harganya RM45 kalau yang ikan bilis, yang kalau lauk lain tu RM65. Baik. Terima kasih diucapkan Sofia dan juga Atika. Ini dia nasi lemak
kek nasi lemak. Kek nasi lemak. Kalau Fitri suka letak apa lauk di tengah? Kalau abang pilih yang mana? Abang pilih yang mana? Saya lebih suka ketam. Ketam. Oh, seko macam tu ha, berenang kat atas kek dan simbolik semua tu. Penyerahan diri. Okey, kita sama okay. Seperti kita akan simbolik ni. Betul. Apa, Sweet Child. Sweet Child kembali. Okey, selepas ini. Dariku. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Empat orang
orang hari ini ya? Hari ini empat saja. Empat saja. Wang Omar dia tak sihat. Oh, ya ke? Tak apa. Tak apa. Apa selamat datang. Sweet Chat kembali. Sweet Chat kembali. Ini single terbaru. Berbanding dengan 90-an, macam mana dia punya perubahan? Kalau nak rasa perubahan, tak ketara sangat sebab sekarang ni pun lagu-lagu baru banyak dia punya elemen tu masih ke 90s. Okay. So, jadi untuk kami blending 90s tu tak ada masalah. Sebab lagu sekarang pun mendayu-dayu macam tahun sempat. Betul. Bila kita dengar pun artis baru keluar, bila kita kembali, ini lagu the pattern kena, macam 90s punya pattern kan. So, jadi macam untuk kita orang tu alhamdulillah lah sebab mungkin senang untuk kami masuk balik ke corong-corong radio kan, insyaAllah lah. So, Isha bermula tahun 90 berapa? 95. Dengan Syahri Amri? Dengan Syahri Amri. Okay. 95, 96 ada Syahri Amri. Single pertama apa? Tinggallah Sayang. Single pertama yang Telarang Kita Godaan, Mainan Kasihanmu, ada Syahri Amri dan BMG lah. Okay. Tapi lagu tu sampai sekarang malah segar ya? Alhamdulillah, masih lagi kalau kita orang turun show pun, ada yang minta Mainan Kasihanmu yang Telarang, Kau Gudiskan Perasaan. Okay. Tinggal Sayang tu kalau tak main, orang marah. Dan dia dah terbiasa dengan di halwa-halwa telinga kan? Itulah, Tinggal Sayang tu kata kalau pergi karaoke mana ke apa, itulah memang kita tengok lagu yang sebelum orang apa ni kan, mesti ada lagu Tinggal Sayang tu. Alhamdulillah lah. Sebab tu kita nak war-warkan juga kepada penonton MHI, sekiranya anda ingin bercakap langsung terus dengan Sweet Shy, boleh hubungi kami di 7726-1603 dan sekiranya anda menghubungi kami, nanti ada juga sekali nak diberi. Ni. Di tangan Hanif. Kami bagi. Dan juga sebenarnya sepanjang tempoh berlakon kan, nyanyi sudah berlakon lama tu, ada tak mungkin tinggal lama juga penyanyi itu? Tapi memang penyanyi itu tetap ada, cuma tak di ketengahkan di media aja macam mana? Betul lah, bila bila dah lama sangat saya tak bersama dengan kumpulan Sweet Child, tak bererti saya lupakan diorang sebab walaupun saya syuting, saya buat pengacaraan ke apa, saya tetap acong Sweet Child kat situ. So bila orang tak lupa kan, kadang ada juga orang yang acong Sweet Child, kenapa dia Sweet Child? ada yang macam itu. Sebab dia bila ditanya minta jawapannya, yes, terima kasih. Acong tak lupa Sweet Child, orang pula terlupa. Dia cakap sebab saya sweet. Apa ni dengan Elie Mazin di Sapu Awan kan? Di Sapu Awan, kan? Yes. Yang itu 98. Awal-awal 98. Itulah. 98. Okay. Di Sapu Awan. Okay. Tapi kita nak perkenalkan juga lah ahli-ahli yang lain kan. Boleh kenalkan dirilah sendiri. Saya Ijan, pemain bass, Kumpulan Sweet Child. Saya ingat tidur tadi. Ijan. Saya Pat, drummer Kumpulan Sweet Child. Saya Alan, pemain gitar. Main gitar dan keyboardist kami Yim. Masih lagi lima. Kalau empat rasa macam kepala Wings pula. Wah. Cuba. Ya, kabarnya ingin mewawarkan. Ya, silakan. Showcase yang akan berlangsung pada 13 Mei di Hard Rock di Melaka. Persediaan acung macam mana untuk beraksi, berapa lagu ni? Alhamdulillah, sekarang ni kita masih lagi dalam latihan. Semua dalam seminggu tu dalam, ada yang kadang daripada tengah hari sampai ke malam. Ada yang lupa mandi. Tunjuklah. untuk orang kata bagi tight persembahan untuk showcase ni kan. Lagu insyaAllah kalau tak ada aral melintang lagu dalam 20 buah lagu lah. 20 buah lagu. Okey. Kita di talian ada pemanggil, katanya peminat acung Sweet Child. Assalamualaikum. Acung Sweet. Assalamualaikum. Siapa talian? Saya Puan Zainab. Puan Zainab, silakan cakap dengan acung. Assalamualaikum Cik Acung. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya peminat Cik Acong daripada lawak jenaka semualah. Terima kasih banyak-banyak. Peminat cuba teka apa nama betul Acong. Pasal nama tu tak pastu lah, minta maaf banyak. Tengok saja dalam TV. Saya selalu tengok Acong dalam drama, dalam lawak jenaka. Terima kasih banyak-banyak. Tak pasal pula Acong ada dalam kumpulan. Dari sejak bila Acong ada dalam kumpulan? Itulah. Baru je kita cakap. Itulah. Ramai yang tak tahu saya bersama dengan kumpulan Sweet Child. Saya dengan Sweet Child dah 22 tahun dah. Lama. Saya pun tak tahu dia kumpulan Sweet Child. Dah lama dah sebab
kebanyakan yang yang berlakon kat TV saya seorang aja kan. Sebab yang lain sibuk dengan hal masing-masing sebab ada yang masih lagi perform di club, ada yang jadi manager artis. Jadi saya seoranglah yang teruskan kerjaya seni selain daripada menyanyi, berlakon, melawak. Saya pun saya tak tahu saya ni kelakar. Orang cakap, orang cakap lah. Bermakna, bermakna Cik Aksong ni berlibat dalam seni bermula daripada menyanyi ke ataupun bermula daripada drama ataupun melawak? Saya first keluar 95 sebagai penyanyi kumpulan Sweet Child. Lepas tu baru saya biarkan seni tu, biarkan. Saya biarkan seni tu daripada menyanyi ke berlakon, berlakon ke mengacara, lepas tu ke orang kata kau lakon komedi pula lagunya. Okey, jangan nyanyi sikit lagu Sweet Child boleh? Ah, nyanyi sikit lagu Sweet Child. Minta maaf, tak pandai menyanyi. Pantun? Sebab saya ni seorang pemandu teksi, jadi hanya di radio. Lagu favorite Sweet Child apa? Lagu yang paling diminati? Sebab tu saya cakap, saya dia tak tahu kemudian Aisong dah sejak. Aisong daripada radio. Lepas ni Pak Zainal dah boleh dengar lagu yang terarang itu godaan, mainan perkasihanmu, kau guriskan perasaan dan tinggal saya tinggal pujaan. Dan yang terbaru tadi, doa dariku. Okey, terima kasih banyak. Itu saja. Okey, tahniah. Dapat CD. Nanti kami akan bagi CD doa dariku untuk Puan Zainab dengar dalam teksi. Okey. Sambil menyanyi. Okey. Boleh dengar suara Chow. Okey, masa muncul dulu banyak screen screen tu kan, dalam zaman tu kan. Jadi macam mana, satu pun Sweet Child pun S juga kan. Macam mana bersaing ketika zaman siapa sebab terlalu ramai dengan slam dengan spring semua. Betul. Lepas Sweet Child keluar, scan follow, lepas scan lepas tu dah masuk Scoin, Spoon, screen dah lama dah screen, best kami jugalah. Dan bagi kami itu satu persaingan yang yang sihatlah. Sebab kalau kita orang aja yang ada di persada sini, penat pula nanti orang panggil show tak larat kan. Jadi kita share-share. Okey. Kita share-share. Tapi keseronokan macam mana zaman 90-an tu? Kalau cerita pasal keseronokan daripada tahun 95 tu, kalau kita tengok sekarang ni, Aiman Tino kena tarik baju, kena cubit lah, kena peluk lah ambil gambar. Kalian dah lalu benda tu lah. Kita orang dah rasa dah zaman sebab, tu. Sebab zaman tu kan zaman orang bagi surat kan? Yeah. Balas surat sama. Balas surat. Boleh tengok je. Untuk kita tarik, Lan, ni kau punya. Bila baca sikit, saya sukalah yang pemain bass, ni kau punya. Pasal tu memang balas. Betul. Kita orang balas surat. Time zaman tu, Kak Raya macam mana? Ya Allah, Kak Raya pun tak larat nak nak balas lah masa tu. Sampai Okey, ayat klise lah. Kalau paling mudah ayat apa yang akan dibalas? Selalunya itulah, selamat raya. Hari Fitri Mak Azim Batin daripada kami Sweet Child. Itu kalau ayat raya macam ayat template lah tu. Ayat template. Saya dengan mamai. Lepas tu saya dengan mamai. Itu yang penting. Tapi masa tu kita orang tak adalah nak buat cok. Sign. So semua sign. Sign. Tu peminat zaman tu kan? Zaman bila turun ke konsert ke ataupun mini showcase ke, terutama di pengalaman di Sabah Sarawak ke, kalau ada macam sambutan. Kalau dekat Sabah Sarawak, apa yang kita orang pakai ni selalunya diorang akan minta souvenir lah. Selalunya. So pada tahun 95 tu, zaman tu dah start dengan gelang lah, dengan rantai-rantai tu. Saya akan bila stage show saya akan pakai gelang banyak-banyak. Masa tu gelang yang hitam tu kan. So saya akan pakai tebal kat sini sebelah kanan kiri. Bila orang cong, ambil satu. Cong ambil satu. Sampai habis, habis. Jangan macam tu. Yang itu tahun 95 tau. Cuba. Okey, kita ada lagi seorang pemanggil. Ini dari Johor. Hello. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, siapa di talian? Muhammad Syah di sini. Muhammad Syah. Okey, Muhammad Syah cakap dengan Acong. Kau cakap Fitri. Fariha boleh. Okey. Bawa Acong macam boleh nyanyi je, boleh tak nyanyi sikit? Suara macam suara penyanyi tu. Acong bagi intro lagu. Penyanyi tapi sambung. Lagu lain kan? Lagu lain. Bukan lagu Sweet Child. Macam mana nak kasi intro ni? Itulah Acong. Acong bagi satu dua ayat, lepas tu dua lagu. Kasi intro sikit lagu Acong. Okey, sambung lagu ni. Kenangan yang lama menjelma. Sambung. Loh, tak jelas sih. Alamak. Yang tu bukan sambung dia. Pandai, taktikal. Okey, Syah, ada soalan ke pada Chong? Silakan. Ya.
soalan, mana datang nama Sweet Child ni? Okey, tu sejarah juga tu. Awal-awal tahun pembabitan Sweet Child lah, sebelum 95, 93 time tu. Time tu kita orang suka praktis-praktis. Kita orang ni kerja banyak, kerja bahagian saham. Bahagian saham ni jarang dapat cuti. So bila dapat cuti tu, kita orang akan praktis lah. Bila jamming je, lagu apa? Sweet Child of Mine. Sweet Child of Mine. Sampaikan bila nak booking studio, abang nak booking studio. Kejap, nak letak nama kumpulan apa ni? Tanya pula. Letak Sweet Child of Mine. Abang, nama kumpulan Sweet Child of Mine. Lepas tu kan bila studio punya dinding tu, besar mana sangat lah. Bersatu je untuk orang booking studio kan. So dia tulis pukul 10 sampai 12, Sweet Child. Lepas tu, apa? Oh Mine tak ada ni. Dinding tak cukup ni. Tak buat lah. Itu Itu yang melekat nama Sweet Child. Okay. Puati Syah Puati baru tahulah Sweet Child. Yang tahu ke? Oh, sama ni tak puas hatilah. Sama ni tak puas hatilah nama Sweet Child. Ada. Kami akan bagi CD Ada juga. Ada CD juga kepada Syah. Untuk Syah yang berada dekat Johor, insya-Allah 13 hari bulan Mei kalau tak ada apa-apa, datang ke Hard Rock Melaka, kami buat showcase. Insya-Allah. Boleh insyaAllah. Alhamdulillah. Okay, ajak kawan-kawan datang ke kampung turun. Terima kasih, Syah. Mohon tinggalkan maklumat kepada penerbit Syah. Yeah. Okay. Macam saya dulu pun tak jaga sebab lagu Melayu kan. Ha. Tapi orangnya kelakar macam tak match kan. Memang. Kan. Macam mana? Tapi dah tanya juga. Dia kelakar macam ni ke? Acong memang kelakar ke orangnya? Acong minat, memang dia dulu memang kelakar. Minat tengok majalah kan. Dia lagu pun dekat radio Melayu. Jadi orang ingat orangnya. Dia tepi-tepi kolam dia Acong punya posisi. Tak tanya lah Lan. Betul ke dia kelakar? Betul ke dia ni kelakar? Dia memang kelakar. Tapi sekarang kalau dia nyanyi lagu sedih pun orang tak sedih dah. Dah jadi kelakar dah. Satu yang saya ingat sampai bila-bila arwah Pak Yus. Ada Pak Yus, masa itu kita orang ada buat program dinner show. Saya bagi dengar lagu single baru bikin, masa itu belum rekod lah. Bagi Pak Yus, han dengar lagu ni. Lagu siapa ni? Han dengar lu. Dia dengar. Lepas tu dengar muka dia. Okey tak Pak Yus? Okey lah. Siapa nyanyi? Aku ni. Han nyanyi? Akulah. Pasal apa? Lepas tu, pasal apa? Suara tak kena dengan muka. Sampai sekarang saya ingat ada Pak Yus. Dia cakap macam tu, suara tak kena dengan muka. Han? Dia tak tahu, okey. Macam budak baru minat Acong kan? Jadi macam mana dia orang nak betul-betul percaya? Seorang pelawak tapi ada lagu koleksi Melayu yang pernah hits. Selalunya saya akan nyanyi lagu tu lah, tinggal saya tinggal pujaan. Bila saya nyanyi lagu tu, ada yang, lah dia ni ke nyanyi lagu ni? Lepas tu suara-suara belakang tu macam tak kena dengan muka. Tapi macam mana boleh terjabat dengan jenaka? Lawak jenaka ni kan macam melawak. Itulah pasal. Sebab awal pembabitan dulu masa saya berlakon, saya banyak dapat watak jahat. Banyak jadi watak gangster lah, kaki pukul lah, lalang. Dia orang ikut muka kat. Itulah. Tak sesuai lah ni kalau awak berlakon, saya rasa sesuai. Ni pun kalau berlakon dapat watak jahat dia ni? Kan? Confirm? Saya pun suka watak jahat tu. Senang kan kita nak bermain dengan jiwa. Betul. Ni kan, tu lah. Asyik eh? So sweet eh? Wow. Yang ni dah direkod semula. Yang ni tahun 2000 tak silap saya. 2000, okey. Memang ada angin-angin. Ada. Sebab Cong, bila last masuk studio untuk rakam lagu sebelum yang ni? Gap berapa lama tu? Maknanya kalau untuk 2000 lah. 2000. Lepas tu buat comparison untuk Idi Amin. Lepas tu baru lahirlah lagu Lepaskanmu. Yang tu single awal-awal. Doa dariku dulu. Pagi ni tak ada orang. Lepaskanmu dulu. Pagi ni tak ada orang nak nyanyi karaoke dengan Cong. Tidak boleh berkaraoke. Siapa yang menyanyi boleh sekarang? 7726-1603. Okay. Bolehlah kita ceritakan pagi ni. Okey, adik di studio ni nak? Macam dari tadi macam tak sabar je nak masuk kan? Okey, boleh adik? Kan? Macam mana sebab sempluhan tu, lagu Idi Hamid juga kuasai pasaran kan? Yes. Kerana dia punya lenggok tu, kita boleh tahu tu lagu Idi Hamid. Macam kami, dua apa peralihan. Okay. Maknanya 95, 96, Syahri Amri. Okay. And then 98 Idi Hamid. So bila 98 tu banyak grup-grup yang S keluar ni, lagu banyak ala-ala PT-PT Hindustan. Macam lagu dengan saya ni pun PT Hindustan ni kalau saya nyanyi dekat Kelantan, confirm di Kebarat. Jadi di Kebarat. Dia akan jadi di Kebarat. Kalau di Kelantan kan banyak berdikir kan. Dia kena lah. Maknanya lagu tu senang nak masuk. Baik, Acong. Ada panggilan lagi? Ada lagi. Kita dengar. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian?
Jam. Ya. Yeah. Ha? Nama siapa? Cik Jamil. Cik Jamil. Ah, Cik Jamil. Ah, Cik Jamil. Oh, ya, Cik Jamil. Silakan Abang cakap. Jamil. Okey, soalan kepada Chong silakan. Ya, silakan Abang Jamil. Ah, dan depan TV ni Chong depan TV ah tengok. Abang Jamil, kat mana tu Abang Jamil? Orang Mantin. Oh, Mantin. Mantin. Boleh datang Harok ni. Ah, boleh datang Harok nanti 13 hari bulan Mei. Kek mana? Ah, apa dia? Kek Melaka. Kek Melaka. Ah, Kek Melaka. Harok Melaka. Harok Melaka, insyaAllah. Ah, tu nak ajak kawan-kawan dia. Nyanyi sikit, Abang Jamil. Abang Jamil, Jamil nyanyi Jamil. Sikit lagu Sucar. Nak nyanyi sikit masalah lagu tak lantai ingat lah. Alamak. Saya nyanyi, Cik Jamil sambung boleh? Kalau lagu album lama bolehlah. Lagu yang lama. Lagu lama lah. Tinggal saya tinggal pujaan boleh? Lagu tu ya? Eden Torai. Eden Torai. Eden Torai. Okey. Kenangan yang lama menjelma. Ah, tahu tak? Sambung. Ingatanku. Mak, sudah. Padamu? Pada. Itu ingatlah. Ayang, itu, itu pun boleh. Yang itu pun boleh. Terima kasih, Abang Jamil. Yang penting ingat. Memang betul dia ingatan. Sedap, sedap, Abang Jamil. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, free-free datanglah 13 Mei dekat Arab Melaka. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, terima kasih, Abang Jamil. Okey, nama ni, nama sebenar Chong. Okey, nama sebenar saya Ahmad Fauzi bin Manat. Chong kan? Dia macam mana nampak nama Chong? Okey, saya akan bagi dia punya rahsia lah. Okay. Rahsia dia kat mata ni lah. Okey, dah terjawab. Dah terjawab lah. Terjawab panggil apa kan? Tak, okey, satu. Masa kami kerja dekat apa tempat saham tu, okay. Bila saya masuk kerja, kat situ masa sebelum masuk ada 4-5 orang belakang saya yang masuk sekali lah. Yang ni Nazri, dia punya supervisor. Ni Nazri, yang ni Khairul, yang ni boleh sampai saja. Yang ni, saya nak cakap Fauzi. Acong. Bang, nama saya Fauzi. Alah, masuk kau ini 4 orang dah nama Fauzi. 4 orang? Ramai nama Fauzi. Terus, start berarti turun melekat. Acong, Acong, Acong. Awak pun Acong. Toleh Acong. Boleh lah. Sampailah sekarang. Kena. Menjadilah. Kira sesuai lah. Nasib baik saya Muslim. Baik, terima kasih kepada Kumpulan Sweet Child. Sekali lagi, pada 13 Mei nanti di Hard Rock Cafe Melaka. Tiketnya RM55 saja. Tiket murah, RM55 saja. Dan kami ada Syamil dan juga Datuk Amir Pearl akan bersama-sama anda. Mula pada jam 4 petang. Ya? 4 petang sampai pukul 7 malam, insyaAllah. Dan sebab kita buat petang, bila lepas pukul 7 itu habis, boleh pergi jongka walk, jalan-jalan. Amir vokalis Pearl? Amir Kumpulan Pearl, yes. Kita pun dah lama tak dengar tu. Sepanjang percintaan. Tu. Baik, zaman fit. Tahu tak lagunya Fitri? Baik, terima kasih sekali lagi kepada anda yang menonton Malaysia hari ini. Kita ucapkan selamat berjaya kepada Suja. Terima kasih untuk nanti konsert. Terima kasih Fauzi. Baik. Panggil Fauzi dah lepas ini. Jaga diri. Terima kasih. Maafkan, manfaatkan apa saja yang kami kongsikan untuk hari ini. Jadikan hidup kita ceria buat nasi lemak. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Dengarkan persembahan daripada Sweet Child. Yes. Lagu Lepaskan. 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 Okay, jumpa lagi. Coba dengarkan bisik.
izinkan aku untuk membunuh warna hitammu, oh, oh, yang menutup segala pintumu, oh, oh. Carilah, cobalah kau genggam bara rinduku ini, oh. Mampukah aku tanpa dirimu? Nafas dan nadiku hanya untukmu. Coba dengarkan bisikan rasa dalam diriku yang semakin lelah. Izinkan aku untuk membunuh warna hitammu, oh, oh, yang menutup segala pintumu, oh, oh. Carilah, cobalah kau genggam bara rinduku ini, oh. Maafkan aku kiranya tak dapat bersamamu, oh. Kau fikirlah mengapa begitu.